Halo semuanya, jumpa lagi di channel Daftar Gadget. Berikut ini daftar gadget informasikan 5 HP gaming murah 1 jutaan terbaik tahun 2022. Number 1. Mendukung prosesor Snapdragon 680. HP terbaru Xiaomi ini dibekali dengan RAM 4GB dengan memori penyimpanan 64GB atau 128GB yang masih bisa diperluas dengan slot microSD. Layar Redmi 10C tergolong begitu luas. Panel IPS LCD yang diusungnya berukuran 6,71 inci dengan resolusi HD+. Layar ini sudah mengantongi sertifikasi Widevina L1 HD untuk Netflix dan Amazon Prime. Untuk sektor kamera, ponsel ini didukung kamera 50MP yang mampu mengambil gambar di resolusi tinggi. Kamera yang terpasang di punggung Redmi 10C ini dipadukan dengan kamera depth 2MP untuk membantu pengguna dalam menghasilkan efek blur saat mengambil foto portrait. Di sektor baterai, Redmi 10C ditopang oleh baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang didukung fast charging 18 watt. Daya tahannya pun diklaim bisa bertahan selama berjam-jam untuk menemani aktivitas para penggunanya. Number 2. Banyak pilihan model HP terbaru di rentang harga 1 jutaan. Salah satu di antaranya adalah Realme C25Y, yang mengusung spesifikasi cukup andal untuk gaming dan fotografi. Secara desain dan bodi, smartphone ini dibuat dengan build quality yang jempolan. Ponsel terbaru satu ini juga nyaman digenggam berkat ukurannya yang ringkas. HP Realme terbaru ini mengusung layar berjenis IPS LCD dengan luas 6,5 inci. Resolusi layarnya masih HD+ atau 720x1600 pixel dan tidak mendukung refresh rate yang kencang. Di atasnya tersemat kamera depan 8MP. Di sektor dapur pacu, Realme C25Y dibekali spesifikasi yang lumayan bertenaga, seperti prosesor Unisoc T610 12nm, RAM 4GB, memori penyimpanan 64GB, yang bisa diperluas dengan microSD, serta baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung fast charging 18 watt. Number 3. Infinix memboyong HP gaming murah harga 1 jutaan ke Indonesia, yakni Infinix Hot 11 NFC. Dibanderol dengan harga terjangkau dan dilengkapi dengan spesifikasi prosesor lembut dengan RAM dan memori luas yang pas buat gaming. HP terbaru Infinix ini mengusung layar dengan bentang yang luas 6,78 inci. Layar berjenis IPS LCD tersebut beresolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate 90Hz. Infinix Hot 11 NFC ditenagai spesifikasi mumpuni untuk bermain game MOBA terbaik, berupa prosesor MediaTek Helio G88, RAM 4GB, memori penyimpanan 64GB yang bisa diperluas dengan microSD, dan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Baterai besarnya juga sudah didukung oleh pengisian baterai cepat 16 watt. Diklaim baterai Hot 11 NFC dapat bertahan sampai 13 jam untuk bermain game. Number 4.
Buat Anda yang lagi mencari HP terbaru 1 jutaan dengan kemampuan gaming cukup baik, Samsung Galaxy A03s bisa jadi pilihan utama. Dijual dengan harga terjangkau, smartphone ini sudah dilengkapi dengan layar besar 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz. Dapur pacunya memang tak begitu kencang, hanya MediaTek Helio P35 saja. Tapi setidaknya aktivitas gaming ringan masih bisa dijalankan dengan baik di HP Samsung terbaru ini. Prosesor tersebut dikombinasikan dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB. Tersedia juga slot memori eksternal yang bisa menampung microSD hingga 1TB. Sumber dayanya berkapasitas 5000 mAh. Menurut Samsung, ponsel ini diklaim sanggup digunakan untuk melakukan live streaming hingga 4 jam non-stop. Number 5. Ada Oppo A16 yang dibekali spesifikasi cukup mumpuni untuk gaming. HP terbaru harga sejutaan ini menawarkan layar berukuran besar, baterai berkapasitas jumbo serta 3 kamera belakang dengan kualitas yang baik. Oppo A16 mengusung layar berjenis IPS LCD berdimensi 6,52 inci dengan resolusi HD+. Layarnya sudah dilengkapi dengan fitur Eye Care Display yang menjamin mata pengguna tidak mudah lelah terutama saat bermain game online terbaik. HP Oppo terbaru ini ditenagai oleh spesifikasi dapur pacu yang lumayan mumpuni. Smartphone ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G35 dengan RAM 3GB, memori penyimpanan 32GB. Yang bisa diperluas dengan microSD hingga 256GB, dan baterai berkapasitas 5000 mAh.